Aku rela hadapi semua, ku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rangga. Hari ini spesial kepada Icebreaker aku dimanapun kalian berada. Karena hari ini kita mau reaksiin kembalinya salah satu diva muda. Diva muda yang dinanti-nantikan, yang kita rindu-rindukan. Suaranya akhirnya keluar lagu baru, jebret, insan biasa. Langsung trending dalam waktu sekejap mata. Dan bukan lagunya doang yang trending, kompresi pers aja trending. Gue agak ribet ngomongnya. Pokoknya benar-benar setiap gerak-geriknya dari Lesti trending gitu ya. Dan kali ini ternyata kemarin itu pas kompresi persnya, ada Lesti sempat menyanyikan single ini secara live. Nah itu dia, ini kita benar-benar apa namanya excited banget. Ya, jujurly. Ya kan, karena udah lama banget gak denger dia nyanyi live gitu. Live. Terakhir kali aku denger dia nyanyi live itu konsernya Onyo. Tahun kapan itu? Udah lama banget itu. Ya kan? Dan sekarang dengerin lagi Lesti nyanyiin lagu barunya. Ini gue takut sumpah. Nah, itu dia bagaimana dia menyanyikan. Nah, karena kita tahu sendiri dia itu kalau nyanyi itu dia suka dalam banget. Dan kadang-kadang dia juga suka enggak kuat sendiri nyanyinya gitu kan. Ya udah ya. Langsung aja kita lihat yuk. Lesti insan biasa live. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya para Lesti lovers atau siapapun itu yang nonton video ini yang belum subscribe, pencet tombol subscribe. Yuk langsung aja kita tontonin Lesti insan biasa live. Oh, musiknya live ya? Itu ada suara sinyal ya. Ya. Guys, tunggu dulu. Ini gila loh, musiknya live. Biasanya kalau orang presscon single baru itu, ya kan, minus one dan lip sync biasanya ya, tergantung penyanyinya juga sebenarnya mau lip sync. Oke lah ya, kalau nggak lip sync ya. Tapi biasanya itu musiknya minus one. Ini musiknya langsung di situ. Wow. Aduh, enak banget. Ada nafasnya. Yes. Aduh. Gila. Jujur li ya, ini kayak nggak ngobatin kekangenan suara live-nya ya. Bener banget itu. Enak banget. Walau berat tanda kesempatan kedua. Dua bagian dengan bagian dua tibra. Dan menurut aku nih benar-benar Dede nih kayak benar-benar berusaha untuk nyanyi biar enggak kebawa emosi ya kan. Dengar dari getar setiap yang keluar gitu loh. Oh.
Aduh. Di part aku salah legato-legatonya. Beda ya sama versi aslinya dan beda. Wow, enak banget sumpah. Kalau yang aslinya pertama tuh masih datar, biasa aja gitu ya, belum dimainin. Gitu. Enak sih tuh. Part itunya benar-benar aduh jeder enak banget kena hati semua sih sebenarnya cuman iya, penekanannya iya. Di prahara tuh part-part tertentu itu Lesti tuh ngasih penekanan yang itu dia ho-ho doang aja feelnya enak banget sumpah ya. Itu kayak nahan nangis sih. Nah itu dia feelnya tapi nyampe banget ya kan. Nah, pas kira, oh itu kayak suaranya kayak menahan berat gitu. Kayak berat gitu kayak mau nangis gitu tapi harus nyanyi gitu. Berat banget ya nyanyinya. Oh, berat banget ya nyanyinya. Wow. Tuh kan, bener kan? Berat banget ya nyanyinya. Berat banget. Kedengeran banget, berat banget. Berat banget, berat banget. Berat banget. Karena kita ketika lagi bawaannya sedih, lagi nyanyi itu benar-benar ngeluar suara tuh susah banget ya sih. Ini powernya, berat banget, berat. Powernya tuh berkali-kali lipat dari biasanya gitu. Emosinya ini banget, ditahan banget, yes. Ada tahan sesuatu nih. Ini curiga nih, kamera beralih ke musik ini curiga nih. Kepedulian air mata. Tapi jujur ya, lagu ini tuh meracunin aku sepanjang hari ini. Tadi sepanjang jalan tuh aku cuma dengerin lagu ini. Yoi, kita dari berapa jam ya jalan itu pokoknya dari perjalanan sampai tujuan itu benar-benar lagu ini terus gitu ya kan. Benar ngeracunin banget. Yes. It's really hard, I think. Apalagi yeah. Kalau liriknya benar-benar kayak penggambaran. Nah, kayak itu dia apalagi yang benar-benar kayak kita meminta atau benar-benar yang ngena banget gitu ya. Karena kita tahu sendiri Dede ini saking dia bisa untuk mendalami lagu itu, kadang-kadang dia tuh nggak kuat sendiri gitu. Ini nggak 100% lasting. Iya. Yeah. Tapi biarpun dia nahan kesedihan, nahan semua rasanya, yeah. Tetapi tetap kena gitu yes, kita. That's it. Aman, speechless sih. Yes. Parah sih ini. Oh.
Aduh, suka banget ya aku bagian ini. Yes. Bagian live-nya ini enak banget. Aku di part yang barusan ini terakhir, di sini benar cengkoknya agak banyak dikeluarin ya sama Dede ya. Salutnya sama Dede, dia ketika gak kuat menahan air mata, misalnya dia abis nangis nih, abis itu nyanyi lagi. Iya. Itu hebat ya Dede. Dan pitch-nya bagus banget. Biarpun dia nahan, kalau dia secara normal ya, pitch-nya bagus banget, tapi biarpun dia nahan abis nangis, tapi pitch-nya tetap kejaga, yes, itu yang salut. Itu. Biasanya orang kalau udah nangis tuh pitch-nya jadi kacau banget. Tapi ini Lesti mah aman, yes, dari dulu. Wah, nggak perlu macam-macam. Yes, seru banget. Oh, dipanjangin ya? Iya. Iya kan? Kalau ini kan kalau aslinya kan ya. Itu kan kalau rekamannya kan baru ya. Iya. Aku maafkan itu ya. Terakhir. Tapi enggak, di praharanya udah dimusikan, udah dipanjangin. Aduh. Banget sih, say maafkanlah, I just manusia biasa. Oh my god, rekamannya kan aku juga terharu pas bagian aku insan biasa, maafkanlah. Tapi di versi live ini lebih apa ya, lebih nendang kemarin itu misalnya 100% nih ya kan, apa feelnya dimaafkan lah yang kita dengar itu versi original. Di versi ini tuh 1000. Ini benar-benar wah, Lesti bener aku bilangin ini mah ibarat kata apa ya, berantem sama hati dia gitu ya, nyanyinya itu benar banget. Kalau hati itu sebenarnya pengen nangis gak kuat, tapi mulut tapi harus nyanyi. Iya, itu kedengaran gue, harus nyanyi gitu. Kedengaran banget dari suara-suara yang dikeluarin sama Lesti semuanya. Iya, benar banget. Benar-benar dia berat banget untuk apa? Ngeluarin karena kata-kata. Sambil nangis harus nyanyi. Ya. Tapi dia tetap berusaha untuk nyanyi dan oh god, lihat sendiri kayak gimana kualitasnya. Ya kan? Oh, Tuhan. Love you, Lesti. Oh, Dede. Pokoknya senang banget dah welcome back. Pokoknya cepet on aktif LGBT lagi, yo, ya kan? Yo, Dede, yo, bisa, yo. Bisa. Yo. Kalian juga bisa, yo, bisa, yo, bisa, yo. Subscribe channel ini, yo. Dukung channel ini. Loncengnya nyalain. Dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.